syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya, ridhonya, taufiknya serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di SMP UT Masjid Syuhada Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat dalam acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMP UT Masjid Syuhada tahun ajaran 2023-2024 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman satu Indonesia. Pak Ibu tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yakni adalah pembacaan kalam ilahi yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Ahuna Azka Fesha dengan sari tilawah Ukhtuna Jasinda Akilazid. Kepada Ahuna Azka dan Ukhtuna Jasinda, kami persilahkan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran, dan orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dan mengingat nama Tuhannya. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha suci Allah dengan segala nikmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah. Yang pertama di sini saya mewakili SMP ITE Mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir di acara kami gelar karya Bhinneka Tunggal Ika ini. Dan yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu komite dan juga Bapak Ibu orang tua yang sudah mensupport kegiatan kami, dan juga kepada anak-anakku soli-soliha suhada muda SMPT Mahasiswada yang sudah berjuang keras mempersiapkan agenda proyek penguatan gelar karya, proyek penguatan pelajar Pancasila ini. Alhamdulillah gelar karya ini kami adakan sebagai salah satu puncak dari proyek P5 yang dilaksanakan Ananda kurang lebih selama 3 minggu kemarin. Alhamdulillah dengan berbagai nanti insya Allah nanti anak-anak akan menyampaikan beberapa tarian daerah dari berbagai provinsi, lagu daerah dari berbagai provinsi, baju adat, lalu tarian dan juga makanan tradisional dan sebagainya. Insya Allah nanti monggo Bapak Ibu tamu undangan dan juga Bapak Ibu orang tua nanti mohon bisa menyaksikan gelar karya yang sudah disiapkan Ananda yang berada di kelas lantai 2 dan lantai 3. Mohon maaf nanti mungkin bisa olahraga sebentar Bapak Ibu ya, untuk naik lantai 2 dan lantai 3 mengelilingi SMP IT Masjid Suhada. Dan insya Allah sudah dipersiapkan oleh Ananda ini di dalam kelas, dan insya Allah nanti juga ada jamuan makanan tradisional, memang tradisional disediakan oleh anak-anak kita. Alhamdulillah semoga gelar karya ini dan penguatan profil pelajar Pancasila ini mendatangkan manfaat untuk anak-anak kita, terutama dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman dalam satu Indonesia ini, harapannya bisa memupuk mentalitas anak-anak dalam menumbuhkan cinta tanah air kita, menumbuhkan rasa kreatif, inovatif, dan juga bisa mengembangkan semangat gotong royong anak-anak dalam mempersiapkan gelar karya ini. Kami merasa bangga. Kami merasa bangga salah satu unit yang berada di Masjid Suhada ini mampu terus berkarya, terus melakukan inovasi-inovasi kegiatan yang tujuannya sama-sama untuk memajukan Yayasan Masjid Suhada. Dalam hal ini adalah melalui unit pendidikan SMPIT Masjid Suhada. Karena Masjid Suhada itu sebagaimana amanah yang telah dituangkan dalam program 5 tahunan dan juga amanah dari pendiri Masjid Suhada, bahwa Masjid Suhada tidak boleh hanya berhenti dalam kegiatan ibadah mahdho saja, berhenti pada kegiatan ritualitas saja. Maka Masjid Suhada ini kita bangun melalui 2 pilar utama, yaitu pilar dakwah dan juga melalui pilar pendidikan. Bapak Ibu, saya selaku pengawas Bina SMP Masjid atau IT Suhada, pertama sangat mengapresiasi terhadap sekolah ini yang telah melakukan proyek P5 mendampingi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka. Karena Bapak Ibu, di dalam kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Sehingga ketika sekolah ini melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, berharap bisa membantu anak-anak untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk masa depannya. Dan kami juga berharap kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini juga dilakukan untuk membantu siswa mengembangkan karakter-karakter positif sejalan dengan profil pelajar Pancasila. SMP IT Suhada salah satu bagian dari satuan pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta ini, saya kira sudah banyak peran sertanya di dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, mengajar anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang berkualitas.
kualitas anak-anak yang berkarakter yang diharapkan besok mereka bisa survive, bisa eksis ketika mereka nanti sudah saatnya untuk terjun ke masyarakat dengan mempunyai ciri khas yang berbeda. Karena di sini saya kira karakternya baik, sudah ditanamkan dengan baik, juga ada nilai-nilai religiusnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang kami banggakan, mohon izin dari Bapak Ibu dan dengan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala kegiatan gelar karya P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika SMP IT Masjid Yata Yogyakarta pagi hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka. Ke kiri dan ke kiri, ke kiri.
mama, jangan mama marah.